Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-20, Senin tanggal 6 Februari 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-20, Senin tanggal 6 Februari 2023. Real Sociedad kalah 0-1 versus Valladolid. Barcelona menang 3-0 versus Sevilla. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Spanyol. Barcelona memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 53 poin. Diikuti Real Madrid 45 poin, Real Sociedad 39 poin, serta Atletico Madrid 35 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati Cadiz, Getafe, dan Elche. Berikut daftar top skor Liga Spanyol. Robert Lewandowski memimpin di daftar top skor dengan koleksi 14 gol. Diikuti José Luis San Martín 11 gol, serta Karim Benzema, Borja Iglesias, dan Iago Aspas dengan 9 gol. Berikut daftar top assist Liga Spanyol. Mikel Merino memimpin di daftar top assist dengan 7 assist. Diikuti Antoine Griezmann 6 asis, serta Ousmane Dembele, Brian Olivant, dan Rodrigo dengan 5 asis. Berikut daftar clean sheet Liga Spanyol. Marc-André Stegen memimpin dengan torehan 15 clean sheet. Diikuti Unai Simon dan Alex Remiro 8 clean sheet. Serta Geronimo Rulli, Pedra Krajkovic, Rui Silva, Stole Dimitrievski, dan Jan Oblak dengan 7 clean sheet. Dan berikut ini jadwal pertandingan terakhir di pekan ke-20, Selasa tanggal 7 Februari 2023. Rayo Vallecano versus Almeria, kick-off jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live beIN Sports. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol. Terima kasih dan salam sports.